Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lindia. Saya akan mengerjakan pertemuan 13 implementasi client server PHP MySQL dengan studi kasus CRUD file master admin buku dan anggota. Karena di web programming gitu itu hanya ada user dan buku, maka saya akan mengerjakan file ID-nya dengan tabel user dan buku. Oke, langsung saja. Ini codingan saya untuk user dan buku. Ctrl KB, ini biasanya saya pakai shablon. Biasanya saya ingin menyalakan Apache dan MySQL. Kalau sudah nyala, langsung di close saja. Saya mau ubah sebarnya dulu biar kita ke live. Sudah, kita langsung ke postnya. Jangan lupa kalian punya datanya. Di sini saya akan mengerjakan bagian kita langsung ke codingannya dulu. Nah, ini dengan metode seperti biasa di pertemuan 11 kemarin. Ini sama saja, cuman yang membedakan ini post karena dia ada md5-nya. Nah, mulai di untuk mendapatkan datanya dulu ya. Kita coba di postnya. Di sini saya sudah punya ya. Kita jadi langsung di copy saja. Pindahin ke biar tidak begitu lama. Jangan lupa ini untuk diubah chatnya dulu. Ini tadi metodenya apa yang dipakai? Chat. Kita langsung saja set. Tapi sudah dapat ya untuk datanya. Lalu kita balik lagi ke codingannya. Kita mau nge-post kita insert ini data yang user. Langsung saja ini. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Di sini kita untuk MD5-nya ada penambahan script-nya. Nah, untuk password di sini seperti biasa, dan di sini saya pakai query salakan. Biasanya ada kayak turunan itu biar mempermudah saja. Jadi nanti dasarnya apa, query admin. Oke, tidak penting untuk dibicarakan juga. Terus, nah di sini kita pakai kutip 1 dan kutip 2, jangan lupa hati-hati. Dan ini titik dan. Nah, di sini pemakainya untuk kayak MD5 password. Jadi karena dia kan ada dan dia ada kayak punya unit gitu. Langsung saja kita coba. Yang tadi kita kopas lagi ya dan pindahkan ke sini. Oke. Jangan lupa ini ganti dengan post. Kita baca dulu ininya, metodenya post, namanya dengan nama, alamatnya begitu. Itu kita mau insert data dan email@gmail.com, image.default.jpg, passwordnya ina123, ID otomatis 1 dan identity 1, tanggal inputnya saya terserah ya, karena di sini ada ini pemamanya ini biasanya itu ada udah yakin, kita langsung send aja. Oke, berhasil menambahkan data ya. Nah, kita langsung cek aja di sini. Ubah dulu ini chat. Apakah ini bisa langsung bertambah? Dan Jason. Oke.
nanya sudah ada ya. Ini kenapa tidak terurut ini 1 dan 2? Karena saya udah mencoba beberapa kali ini codingan di pertemuan web 3 nya. Oke, langsung saja kita mau update balik lagi ke codingan. Nah, kalau input ini kita memakai di sini pakai untuk codingannya. Kalau yang di atas tidak, kita cek ya, tidak kan ya. Oke, langsung saja, nggak beda jauh dari pertemuan kemarin. Nah, kalau yang ini yang input, kita harus memakai data dari yang sebelumnya. Kita pakai yang ini. Oke, kita di sini baik untuk update data. Nah, di sini ini kita pengen berubah misalnya jadi Nur Amalina. Di sini ya kita pengennya jangan bojong deh Bogor. Dan ininya Nina misalkan 1, 2, 3. Image-nya default aja, passwordnya kita pengennya 456 deh, biar gak gampang deh. Cuma gitu. Oke, langsung saja kita send, langsung di akhir. Berhasil mengubah data. Oke, coba kita ubah, kita reset. Ada yang salah, ditunggu dulu ya, kita benerin. Oke, tadi kita salah, kita nambahin ID, mohon maaf. Tadi ID nya berapa sih Ina? Ina itu ID nya 30. Di sininya kita ubah jadi put. Nah, karena kan dia pakai ID sebelumnya, karena tadi di post itu saya nggak pakai ID. Oke, sudah ya, kalau udah yakin coba kita periksa ID nya 30, namanya misalkan kita ubah jadi Nur Amalina. Berhasil berubah ya datanya. Nah, kita ke sini get untuk update datanya lagi, kita ubah. Send. Oke, kita ubah jadi geser. Oke, Nur Amalina Bogor 1, 2, 3, maksudnya kita udah berubah ya. Dan di sini saya lupa ke host. Di sini request. Oke, ini ya sudah masuk. Disini. Lalu kita di sini mau delete. ID berapa yang tadi kita mau nge-delete ID 30 yang Nur Amalina, nggak beda jauh koordinatnya dari sebelumnya. Oke, ada perbedaannya ya, langsung saja send.
Oke, berhasil dihapus ya. Kita balik lagi ke sini. Dan aku di sini ubah lagi. Oke, bisa dihapus ya. Dan yang kedua, kita di sini akan ke CRUD ini desain buku. Langsung saja, tidak ada yang berbeda. Kita di sini ubah dulu. Kita ubah tadi masih ya. Oke, langsung kan saja. Oke, sudah dipanggilnya. Fotonya ada. Kita di sini mau post. Di sini kebetulan saya sudah coba punya, kita copykan saja. Oke, bukunya pos, bukunya Doraemon, editnya 9, pengarangnya Fujiko Fujio, penerbit Permedia tahun 2014, ini kita isi. Kalian topnya 4 dibikin 1 dibikin 1 dan image-nya di fontnya saja. Langsung disini kita rubah jadi post untuk ini mereka. Oke, dan sudah berhasil. Langsung ke rubah dipindahkan lagi saja desain ini di Doraemon-nya ada juga. Namanya sudah ditambah di nomor 24 ya. Sekarang kita langsung put. Nah, di sini kalau yang put ini kita panggil juga lagi ID di nomor berapa. Put itu kan memanggil ID sebelumnya yang diinsert. Pindahkan dulu ke atas. Oke. Untuk ini kita ubah sudah put, kita sudah yakin mau mengubah kan Doraemon episode 100 deh. Kategorinya jangan dirubah, untuk pengarangnya Fujiko Fujio Gramedia, terus tahunnya kita ganti aja deh dari 2013. ISBN nya boleh dirubah, kedua, ketiga, empat, lima ini yang stoknya kita rubah deh 5 satu-satu dan image-nya default.jpg. Kalau sudah kita put saja, kita update langsung lalu set berhasil diubah. Oke, kita rubah aja langsung set aja langsung desain nomor 24 nya ya, Doraemon episode 100 dan ini tetaplah Fujiko Fujio Gramedia, tahunnya sudah berubah ya 2013, ISBN-nya 4455, stoknya tadi 4.5. Kita langsung mau ke delete, kita hapus, kita delete. ID berapa si Doraemon-nya? Saya lupa, jadi 24. Kalau sudah yakin, kita langsung send aja ya. Langsung berhasil dihapus data. Oke, cukup sekian untuk video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Saya cukupkan untuk kali ini. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.